Selepas 24 tahun beraksi sebagai pemain bola sepak, legenda Sweden, Zlatan Ibrahimovic akhirnya mengumumkan telah bersara dari dunia bola sepak. Pengumuman tersebut dibuat selepas perlawanan terakhir Serie A membabitkan AC Milan dan Hellas Verona awal pagi tadi. Sebelum ini Ibrahimovic berharap dapat meneruskan karier permainannya selepas kontraknya tamat bersama Rossoneri. Malah, beliau dikhabarkan bakal berpindah ke Monza yang dimiliki bekas pemilik AC Milan, Silvio Berlusconi. Tetapi menurut wartawan sukan terkenal, Fabrizio Romano, Ibrahimovic dikatakan telah mengubah fikiran dan bersetuju untuk bersara hari ini. Tidak mustahil bekas penyerang Manchester United itu turut mengambil kira kecederaan lutut yang dialaminya sepanjang musim ini. Memulakan karier di Malmo, Ibrahimovic bertuah kerana beraksi dengan banyak pasukan hebat termasuk United, PSG, Inter Milan, AC Milan, Barcelona, LA Galaxy dan Ajax Amsterdam. Semasa di San Siro, beliau membantu Rossoneri menjulang Serie A pada 2011 dan 2022. Ibrahimovic juga merupakan penjaring terbanyak sepanjang zaman Sweden dengan 62 gol daripada 121 perlawanan. Selepas tamat perlawanan, barisan pemain, staf kejurulatihan dan penyokong Rossoneri memberi tepukan gemuruh kepada beliau atas jasanya kepada kelab dalam tempoh 9 tahun. Tidak kira apa pilihan Ibrahimovic selepas ini, dunia bola sepak kehilangan karakter yang sememangnya lain dari yang lain. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.